Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab permukaan bumi. Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah proses pembuatan kultur jaringan. Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui bahwa kultur jaringan merupakan upaya untuk membudidayakan suatu jaringan pada tanaman yang menjadi tanaman baru yang memiliki sifat seperti induknya. Tahapan proses kultur jaringan yang pertama adalah pembuatan media. Media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Kemudian ada tahap inisiasi yang merupakan pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang akan dikembangbiakkan. Kemudian ada tahap sterilisasi yang digunakan untuk membebaskan eksplan dari segala bentuk proses kehidupan. Yang keempat adalah tahap multiplikasi yang merupakan kegiatan untuk memperbanyak tanaman. Kemudian tahap pengakaran yaitu fase pertumbuhan akar yang dialami eksplan. Dan tahap aklimatisasi yang merupakan proses penyesuaian diri pada lingkungan tempat tumbuhnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban dari pertanyaan kali ini adalah tahap kultur jaringan yaitu pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kali ini. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.